Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, marilah bersama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, nikmat serta hidayahnya. Tak lupa, solawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi yang mulia yang kita jadikan suri tauladan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca solawat ya sebagai wujud cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Saudara-saudara sekalian, perkenalkan nama saya Sanib, mahasiswa pendidikan kader ulama angkatan ke-16 Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan satu materi sebagai tugas public speaking dari guru kami, Dr. Tubagus Wahyudi, pimpinan Kahfi BBC Motivator School. Namun sebelumnya, perkenankan saya membacakan dua ayat dari surat Al-Ahzab, yakni ayat 41 dan ayat 42. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Shadaqallahul azim. Ayat yang saya baca adalah salah satu ayat yang memerintahkan kepada kita sebagai orang-orang yang beriman untuk menyebut asma Allah dengan sebanyak-banyaknya sebutan. Tidak semua orang yang bisa berkata-kata, yang fasih berbicara, diizinkan oleh Allah untuk menyebut asma-Nya. Tidak semuanya. Bahkan ada orang yang pandai berbicara, tetapi tidak pernah terselip di tengah kata-katanya sebutan asma Allah. Sesungguhnya, ketika kita mengucapkan subhanallah, maha suci Allah, ketika kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah maha besar, pada saat itu kita sedang mensucikan, sedang memuji, sedang mengagungkan pemilik jagat raya ini. Ini salah satu amalan yang begitu dicintai oleh Allah, yang nilainya lebih besar daripada dunia dan seisinya. Oleh karenanya, ayolah kita sebut asma Allah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, atau dengan asmaul husnanya. Ya Allah, ya Rahman,
Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin. Sampai dengan As-Sabur. Kita sebut asmanya Allah. Ini salah satu kabar gembira buat kita yang punya hajat, punya keinginan, punya cita-cita, punya harapan. Pengen diberikan ampunan. Sebut asma Allah. Karena Allah akan memperhatikan kita. Akan memperhatikan siapa saja yang banyak menyebut asmanya dibandingkan hambanya yang tidak pernah menyebut asmanya. Kalau kita bekerja di satu tempat, di kantorkah itu, atau di pasarkah itu, atau di lembaga apapun, atau dimanapun kita bekerja, kemudian kita punya atasan. Kalau atasan kita sanjung, kita puji kebaikannya. Bapak hebat, Bapak keren, Ibu baik, Ibu dermawan, maka atasan kita akan memperhatikan kita dengan perhatian yang lebih dibandingkan karyawan lain yang tidak pernah menyebut dan memuji kebaikannya. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin banyak kita menyebut asmanya, maka Allah pun akan semakin mencintai kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan analogi antara orang yang menyebut asma Allah dan yang tidak pernah menyebut asmanya. Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kamathalil hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang senantiasa menyebut asma Allah dan yang tidak pernah menyebut asmanya seperti orang yang mati dan orang yang hidup. Mau kita seperti orang yang mati padahal kita masih hidup? Jangan mau. Oleh karenanya sebut asma Allah. Karena itulah kekayaan yang sesungguhnya. Kemudian ada yang bertanya, saya ini sudah menyebut asma Allah, sering berzikir, tetapi kenapa saya masih miskin? Saudara-saudaraku sekalian, kalau kita mengukur kekayaan dengan nilai materi saja, bisa jadi itu benar adanya. Tetapi marilah kita lihat betapa banyak, betapa besar Allah memberikan kekayaan kepada kita semuanya. Kaki kita bisa berjalan dengan leluasa, tangan kita bisa digerakkan, mulut kita bisa berkata-kata, mata kita bisa melihat, kuping kita bisa mendengar, hidung kita bisa mencium, kulit kita bisa merasa, dan 360 lebih persendian di dalam tubuh kita bisa berfungsi dengan baik. Bukankah ini nikmat Allah yang tidak ternilai harganya? Berapa kalau kita harus membayar atas nikmat yang Allah berikan buat kita semuanya? Tidak akan sanggup kita membayarnya. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, Sayyidah Aisyah memberikan kabar gembira buat kita semuanya. Ketika seseorang bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil, sesungguhnya ia sedang melangkah menjauh selangkah demi selangkah dari panasnya api neraka. Bukankah ini satu kalimat yang sangat membahagiakan buat kita semuanya? Marilah kita pastikan setiap kata-kata, setiap kalimat yang keluar dari lisan kita adalah kalimat-kalimat yang baik. Kita mensucikan Allah, kita memujinya, kita mengagungkannya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun adid. Tidak ada satu kalimat pun yang keluar dari lisan seseorang kecuali ada malaikat raqib dan atid yang menjadi saksi, yang senantiasa menulis apa yang kita ucapkan. Bahkan
pada saat kita mengucapkan sebuah kalimat, pada saat itu juga triliunan sel yang ada di dalam tubuh kita turut menjadi saksi. Oleh karenanya, kita pastikan setiap kata-kata yang keluar dari lisan kita adalah kata-kata yang baik. Kita perbanyak menyebut asma Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mohon dibukakan pintu maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.